Halo, balik lagi kita menonton video COC dan lagi-lagi Townhall 10 tambah edan. Kali ini menggunakan Miner sebagai penyerang mendapatkan 3 bintang. Ya, dan yang pertama ini bukan Miner ya tentunya. Oke, kali ini mau lihat steal dari menggunakan Queenwalk Lavalon, dan ini bintang 7 ya, bukan 7 bintang tapi ini bintang 7 puyer. Jadi panggil saja puyer. Oke, menggunakan Queenwalk Lavalon dan kali ini menggunakan satu freeze, dan perhatikan di situ ya, Barbarian King membersihkan area sebelah kiri dari Queen. Alhasil Queen masuk ke tengah dibantu menggunakan Wall Breaker, perhatikan jebol tembok dan sangat disayangkan terkena trap di situ. Dan oke, bisa jebol tembok di situ. Tujuan Archer Queen lain tidak lain adalah Inferno. Ya, Barbarian King dan bisa tugasmu sudah selesai, hanya untuk membersihkan area di sebelah situ. Oke, dan satu Baby Dragon untuk menghancurkan yang namanya Town Hall. Itu memastikan Archer Queen lebih cepat lagi supaya menuju ke Inferno karena sedang dikejar-kejar oleh Inferno. Oke, dan Red Spell di situ sudah dikeluarkan untuk Archer Queen langsung di situ mengeluarkan ability karena cukup berbahaya. Dan oke. Kali ini base-nya Palendo, dan ya di sini Archer Queen diserang dan siap-siap menghadapi namanya Archer Queen juga. Oke. Satu yang namanya Inferno bisa dihancurkan, satu air defense bisa dihancurkan, dan itu tugas Queen yang sangat mulia. Keren, good job. Dan ya, masih tersisa satu red spell di sini, membawa satu Lapahon dan satu Lavalon dari CC-nya. Dan ya, kita bisa lihat sini 16 balon. Oke. Satu giant dikeluarkan di situ untuk memastikan Wall Breaker aman dan bisa menjebol tembok. Tujuannya tidak lain memang di situ ya, supaya Archer Queen jauh lagi masuk ke tengah ataupun dia keluar untuk menghancurkan dua Visa Tower di sebelah jam 5. Oke. Dan mantap sekali. Dari mana akan mengeluarkan lava dan balon? Kita lihat ya, perhatikan lava balon keluar dari arah sini. Dan di situ ada dua air defense, satu Inferno dan kumpulan Tesla di situ ya. Ada 1 2 3 Tesla dan satu freeze untuk Inferno karena di situ menghadapi yang namanya Air Sweeper. Wow, keren 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 keren. Ya, dua Lavahon menghadapi dua air defense aman sekali, apalagi jarak air defense-nya sangat berdekatan. Dan ya, bisa kita lihat sini air defense hancur, lava masih ada, dan balon pun masih cukup banyak. Dan ya, tugas dari Archer Queen banyak sekali menghancurkan defense, dan keren sekali di situ ya, menghancurkan CC, menghancurkan air defense dan Inferno, membunuh Archer Queen. Dan wow, keren, bisa dilihat situ ya, Archer Queennya masih strong, mendapatkan healing dari healer. Wow, keren. Town Hall 10 makin seru edan, mantap, keren sekali. Dan buat kalian yang mau up Town Hall 10, segera cepat up. Buat kalian yang sudah mempunyai Town Hall 10, bermainlah di Town Hall 10, pasti akan seru banget. Keren, keren, keren. Dan ya, yang sudah mempunyai Town Hall 11, mainkan Town Hall 11. Good job buat bintang 7, puyer. Oke, selanjutnya, inilah Miner. Miner, Miner, Miner. Dan kali ini menggunakan 10 Wall Breaker, 5 Healing atau Healer. Dan kita lihat sini, CC yang dipancing. CC-nya adalah Hawk Rider. Cukup berbahaya juga di sini ya, Hawk Rider sebagai CC, tapi kalau untuk defend darat ya, bukan untuk bisa menyerang ke udara. Ya, perhatikan di situ Archer Queen harus diberi red spell dan satu poison untuk menghentikan Archer Queen musuh kan di situ. Dan ya, wow, berbahaya sekali Hawk Rider. Ability Queen juga harus dikeluarkan di situ karena untuk membunuh Hawk Rider tidak main-main. Hawk Rider itu sangat sakit itu. Pukulan Hawk Rider 1 2 3 4 5 7 Hawk Rider di situ ya, pasti bisa menghancurkan Queen, dan Queen harus terpaksa mengeluarkan ability. Oke, 10 Wall Breaker akan dikeluarkan dari sebelah mana? Kita lihat sini. Oke. Ya, baru ranking di situ CC-nya juga Miner, dan ya kita lihat sini Wall Breaker dikeluarkan, dan ternyata baru ranking untuk memangkas sebelah kanan dari Archer Queen supaya Archer Queen bisa masuk ke tengah. Apakah Archer Queen mau masuk ke tengah? Kita lihat sini. Yap, baru ranking sabar sekali di situ ya. Oke, dan ternyata Archer Queen tidak jadi masuk ke tengah. Wow. Ya, tidak jadi masalah, memang sedikit mengganggu di situ ya. Dan masih ada 3 Visa Tower, 4 Visa Tower masih bertengger di situ ya. Oke. Minion
Tidak ada dominion. Yang namanya Miner ya, sorry. Miner dikeluarkan dari jam 10 dan menuju ke Visa Tower Expo dan menuju ke Inferno. Perhatikan di depan Visa Tower harus diberi yang namanya Heal Spell. Dan perhatikan ability dari Barbar Ranking baru keluarkan. Oke, satu red spell, satu heal spell untuk meratakan base ini, masih tersisa dua inferno. Oh, ya, inferno diberi heal spell untuk miner dan wow. Ternyata red spell untuk Archer Queen ya, untuk supaya Archer Queen lebih strong lagi dan ya tepat di situ miner aman di situ ya. Giant Bomb, bomb tower dan menghadapi inferno untuk yang terakhir kalinya. Miner sangat banyak di situ, sangat merepotkan yang namanya Inferno dan Inferno bisa dihancurkan dengan cepat dan wow. Town Hall untuk bahan terakhir dan buat kalian ya. Memang agak sedikit membingungkan base seperti ini, apakah menyerang dari Town Hall terlebih dahulu ataukah menyerang dari paling jauh Town Hall tersebut ya. Buat kalian yang bingung kenapa Town Hall ada ditaruh di luar dan CC juga ada ditaruh di luar seperti tadi ya, harus memancing CC untuk meratakan base ini dan dia tepat menyerang dari arah terjauh dari Town Hall. Ya, next kita mau lihat satu serangan lagi sama tapi posisinya yang berbeda dan ya kita bisa lihat sini yang namanya Miner bisa dibikin gaya apa saja terserah buat kalian ya. Buat kalian cepat-cepat up minermu di level ketiga dan jangan lupa untuk heal spellnya di level ketujuh dan ya. Oke, dari arah yang berbeda Barbar Ranking langsung memotong sebelah kanan dari Archer Queen memastikan Archer Queen bisa masuk ke tengah. Iya. Dan oke, Wall Breaker menjebol tembok dan akhirnya Archer Queen bisa masuk ke tengah di situ. Oke, keren masuk dan Barbar Ranking di situ sebagai pengorbanan ya, sacrifice buat Barbar Ranking. Iya. Yeah. Oke, dan masuk ke tengah Archer Queen di situ tujuannya adalah menghancurkan Visa Tower ya. Yeah. CC dipancing. Oke, okay. CC-nya masih sama itu Hog Rider. Ya, yeah. Harus tetap dipancing karena ini Hog Rider bisa dibunuh dengan Miner ya, tapi sangat disayangkan itu akan memperlambat yang namanya gerakan Miner. Oke, okay. Dan ya yeah, bisa dilihat situ. Wow, satu poison, dua poison diletakkan sangat berjauhan supaya apa Hog Rider-nya pun sedikit berkurang ya. Oke, dan bisa dilihat situ langsung Hog Rider mengejar ke Archer Queen, Miner langsung dikeluarkan di situ tepat sekali menuju ke Inferno, menuju ke yang namanya Visa Tower dan ya Red Spell untuk memastikan Miner lebih strong dan Heal Spell untuk area dua Visa Tower dan juga yang namanya Inferno. Ya, masih tersisa satu heal spell. Di sini ada yang namanya Inferno Barbarian King yang cukup berbahaya untuk yang namanya Miner. Wow, cara attack yang berbeda masih-masih saja tetap bisa diratakan base ini. Wow, keren. Ya. Seperti tadi ya, ini CC-nya kalau tadi Hog Rider tadi juga bisa CC-nya adalah yang lain misalkan naga, balon atau apalah karena tadi yang namanya Archer Queen bebas dari serangan defense yang lain. Akhirnya pastinya ya yang namanya CC bisa dibunuh oleh Archer Queen tadi. Oke, keren. Wow. Limit sekali di sini ya. Sangat tegang kalau menggunakan Miner memang waktunya lagi-lagi waktu. Jadi harus tepat timingnya. Berapa persen yang bisa dihancurkan oleh Archer Queen, Barbar Ranking dan bowler atau pokah yang lain dan kalian juga bisa harus lihat berapa persen yang harus dihancurkan oleh Miner. Jadi jangan sampai kalau tadi seperti tadi ya menyerang dari jam 7-8 dan mengeluarkan Minernya dari jam 12 itu sangat-sangat berbahaya sekali ya. Oke, okay, good job sekali dan ya tegang sekali dan tepat mendapatkan 3 bintang. Keren. Dan next selanjutnya kita mau lihat aksi-aksi Town Hall 10 yang lebih edian. Oke, kali ini recap dari iwanclaster.com dengan Angel Love. Ya, kali ini Town Hall 10 versus Town Hall 10. Ini adalah ring base, di mana base ini diciptakan supaya mendapatkan hanya satu bintang. Tapi ini bisa diratakan dengan mudah menggunakan Queen Vogue, Polar, Golem, Valkyrie, dan menggunakan satu jump spell. Perhatikan di situ Archer Queen. Ya, untuk mengamankan healer, Archer Queen harus bisa menghancurkan yang namanya air defense yang letaknya ada di luar di situ. Oke, Wall Breaker sangat disayangkan terkena Tesla. Sip, jebol dan Archer Queen bisa masuk. Ya. Karena menggunakan Queen Walk dipastikan Queen harus bisa
keliling sedikit ya, menghancurkan beberapa defense, menghancurkan beberapa bangunan ya, minimal seperti itu ya, tepat. Apalagi di situ ada yang namanya CC, tepat sekali di situ ya, masuk dengan Archer Queen di situ, bisa membunuh CC. Dan ya, tapi harus ingat, harus dibeli red spell seperti ini ya. CC-nya adalah naga baby dragon dan minion, cukup menggunakan, wow, harus dua ternyata ya, dua poison untuk menghentikan naga max sepertinya. Oke, let's go. Dan bisa dilihat itu 18% 2 menit terakhir, 1 menit 45 ya tadi. Oke, dan bisa dihancurkan, ada 1 2 3 Tesla sudah bisa dihancurkan. Ternyata Tesla ada di jam 11 di situ ya. Wow. Oke, Golem dikeluarkan dari jam 8 dan itu memangkas, dan artinya Barbar Ranking Polling siap dikeluarkan. Ya, masih tersisa Wall Breaker untuk memastikan kolom bisa masuk tengah. Yes, jebol tembok di situ. Dan wow, ternyata belum. Ya, terkena bom di situ, dan tepat situ ya, memotong Archer Queen dengan menggunakan Golem dan Polar. Itu memastikan lebih aman lagi ya, yang namanya Archer Queen. Dan ya, tembok jebol dari jam 9, dan kita siapkan di sini 8 Valkyrie, 1 jump spell, dan juga 2 red spell, 1 heal spell. Wow, ternyata red spell untuk memberikan kemarahan Polling Queen healer ya di situ ya. Oke, untuk membunuh yang namanya Archer Queen. Oke, jump spell sudah dikeluarkan. Let's go. Saatnya bermain Valkyrie. Permainan Valkyrie ini sangat cantik sekali ya untuk ring base seperti ini. Dan jadi kalian harus sabar memastikan dan mengetes Valkyrie-nya akan masuk ke tengah atau tidak. Jadi dikeluarkan satu dulu, dan ya tepat di situ red spell di tengah, dan bisa dihancurkanlah Town Hall dan juga Inferno. Dan ya, Valkyrie masih strong padahal itu 8. Wow, baru diberi heal spell setelah keluar menuju ke Barbar Ranking dan juga bisa Tower. Good job buat Andre mendapatkan 3 bintang menggunakan Queen Vogue Polar Valkyrie dan juga tameng Golem. Keren. Dan buat kalian yang Town Hall 10, silakan sudah bisa atau belum menggunakan pasukan seperti ini ya, pastinya sering-sering menghadapi base seperti ini, dan kalian pasti lebih edian di Town Hall 10. Good job. Dan ya, lagi-lagi Andre dengan pasukan yang sama nih, Edian, lagi Edian. Dan ya, perhatikan di situ Queen Walk, Golem, Valkyrie, Polar lagi-lagi ya. Biasanya banyak base yang menggunakan base seperti ini ya, alias ring base. Itu kenapa ya, teknik strategi untuk sebuah clan memastikan Town Hall 10-nya hanya mendapatkan satu bintang, itu memang sedikit mengurangi jumlah star ya, jadi harus diserang berapa kali. Tapi kalau kalian sudah tahu dan cara penyerangannya seperti ini, menggunakan Queen Walk, Valkyrie, Golem, dan Polar, dipastikan harus mempunyai Queen level max ataupun lebih tinggi ya, 35 ke atas, untuk memberikan damage yang lebih tinggi. Dan ya, perhatikan itu, karena Queen harus melawan Visa Tower, Tesla, dan bagaimanapun. Wow, pokoknya banyak sekali ya. Wow. Dan ya, ternyata menceng Archer Queen-nya, tidak jadi masuk ke tengah. Dan wow, langsung di situ ya dipotong menggunakan namanya Golem, Wizard, Polling, dan juga yang namanya Barbarian King. Ini untuk memastikan waktu ya. Perhatikan itu ya, hanya 1 menit lagi, 1 menit lagi. Wow. Ya, healer mendapatkan serangan dari yang namanya Air Sweeper. Oke, red spell belum dikeluarkan, heal spell belum dikeluarkan, dan ya, bom, cain bom di situ. Oke, yang namanya jump spell sudah dipersiapkan, dan wow, Valkyrie dengan sangat-sangat ya langsung menuju ke Town Hall dan juga Inferno di situ. Ya, mengobrak-abrik bagian tengah dan akhirnya bisa dihancurkan. Dan wow, ternyata heal spellnya untuk Golem dan juga Polar ya, untuk memastikan area dari jam 12 diratakan menggunakan Golem dan juga Polar, jadi harus diberi heal yang namanya Polarnya. Oke, padahal di situ ada yang namanya healer ya. Oke, tidak jadi masalah. Yang penting di situ bisa dilihat Valkyrie-nya masih cukup banyak, masih strong, dan Archer Queen juga belum mengeluarkan ability. Dan wow, keren. Good job buat Andre mendapatkan 6 bintang, 6 star dari war kali ini. Keren, good job Edian. Dan wow, buat Town Hall 10 semakin seru, semakin berjaya di Town Hall 10. Ya, nikmatilah di Town Hall 10 dan kembangkanlah terus cara attack kalian. Oke,
Selanjutnya kali ini minor lagi-lagi minor. Minor dari Kolik aja kali ini hero-nya juga level 40 max hero. Dan kita bisa lihat sini minornya juga max di level ketiga menggunakan satu kolom di situ dan ya satu jump spell, dua red spell, dua heal spell. Oke, Archer Queen. Tidak lain tujuannya adalah untuk menghancurkan yang namanya bisa tower dan wow, Tesla bisa tower bisa keluar dari situ dan come on. Kita lihat sini ya. Yang namanya Golem tugasnya juga ada ya. Dia sebagai tameng, bukannya sekedar tameng di bagian supaya apa ya maksudnya masuk ke tengah baru diserang oleh defender. Dan perhatikan di situ ya, Archer Queen aman dari serangan karena Golem sudah dikeluarkan dari jam 5 tadi. Oke. Dan yap. Wow, perhatikan Archer Queen mendapat serangan dari Queen dan juga Inferno. Ya. Sementara Golem sedang diserang, Archer Queen di situ aman, aman sekali ya dan hanya melawan yang namanya Queen dan Inferno tadi. Ya, menjebol Wall Breaker ditambah dengan Red Spell itu perlu dan ya, Barbarian King dan CC-nya adalah Polling langsung dikeluarkan yang namanya Jump Spell menuju ke Inferno, menuju ke Town Hall dan tepat sekali Red Spell ulang untuk Polling, Polling dan wow, 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 wow. CC-nya naga cukup diberi satu poison dan keren. Inferno bisa dihancurkan dan Golem, Polar, Barbarian King dan masuk semua ke tengah dan itu tepat sekali permainannya. Good job buat Kolik dan masih tersisa dua heal spell, satu hard spell. Bagaimana cara pengeluarannya? Kita lihat sini. Come on. Ya, ternyata dikeluarkan dari jam 6 7 8. Ya, tepat situ ya. Sementara defend menghancurkan atau menyerang ke Archer Queen, dikeluarkanlah Miner. Perhatikan di situ ya, hanya 1 menit. Selang 1 menit untuk 30% base ini harus bisa diratakan dan ya, good job sekali menggunakan kombinasi Queen Walk, Golem, Polar dan Miner. Nah, kalau yang tadi yang pertama adalah Queen Walk full Mass Miner ya, Queen Walk Mass Miner keren. Oke, good job buat Holic. Holic aja, Holic aja. Dan yap, rata base ini menggunakan Queen Walk Miner. Good job dan buat kalian bisa meniru ataukah hanya mau menonton. Yang belum mempunyai Hero Max, segera upgrade. Cepat-cepat cari, tiap hari rampok. Jangan lupa ya, rampok, rampok terus. Cari Dark Elixir dan dapatkan Dark Elixir untuk up hero kamu ya. Jadi hero-nya Mac bisa untuk menggunakan Queen Walk. Serunya Queen Walk. Edan pokoknya. Keren. Seperti ini cantik sekali ya untuk penggunaan Queen Walk Lavalon dan juga Queen Walk Miner. Keren. Good job. Dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like video ini. Komen di bawah ini. Terima kasih dan saatnya pamit. Bye-bye.